wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat Masjid Sahibul Insan senantiasalah tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah rahasia mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup kita senantiasa merasa cukup dan Allah cukupkan, rahasianya ini yang akan khatib ingin kemukakan. Yang pertama, kita harus senantiasa berpikir jernih, berpikir sehat. Jernih dalam berpikir artinya kita gunakan potensi akal kita, berpikir kita terhadap aneka karunia nikmat-nikmat yang Allah sudah teramat sangat berikan pada kita yang tiada pernah henti dan bertepi. Langsung yang nomor dua nanti terkait, kita harus sadar dan penuh dengan kesadaran hidup ini untuk apa, hendak kemana, apa yang ingin kita jalankan. Karena boleh jadi selama ini kita belum menyadari dengan sesadar-sadarnya. Kapan? Sekarang. Saat ini juga, hari ini juga, dengan sepenuh hati. Yang pertama, berpikir jernih, dan yang kedua dengan penuh kesadaran. Sadarkah kita sampai detik ini nafas yang kita tarik dan keluarkan dari siapa? Sadarkah kita sampai detik ini dengan pikiran yang jernih? Jantung kita masih berdetak, siapa yang memberi? Mata melihat, telinga mendengar. Tangan, jari jemari kita bisa gerakkan. Kaki kita bisa langkahkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu, enggak kau lihat? Kadang kita menatap hari esok kita seperti apa. Kita pikirkan esok Musa, sah-sah saja. Yang hari ini banyak kita lalaikan. Dengan berpikir jernih, sadarkah kita sejak bangun tidur sampai detik ini, sudahkah kita syukuri nikmat mata kita? Sudahkah kita syukuri asyik lidah ini masih bisa menyebut asma-Nya? Sudahkah kita syukuri asyik oksigen yang kita hirup gratis? Belum yang lalu-lalu. Sudahkah kita senantiasa merenung dan merenung, ya Allah, siapa orangnya? Orang yang hebat sekalipun pernah beri kita hidup dan kehidupan, napas satu detik saja, Allah. Kalau kita sudah menyadari, berarti banyak lalainya kita yang kita ingat. Kadang kita baru bersyukur kalau yang kita suka. Namun setiap hari, setiap detiknya hembusan napas kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Innahu 'alimun bi dzatis sudur. Sungguhnya Dia Allah tahu persis yang terbesit.
banyak ingatnya atau banyak lalainya kita pada Allah. Kadang yang kita ingat sibuk kepada penciptaannya, sibuk kepada ciptaan-ciptaannya, sibuk kepada keindahan-keindahan ciptaannya. Tidak kita sibukkan diri kita terhadap anugerah yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita. Fabi'ayi Allah irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan. Pantas saja kalau kita selalu merasa tidak cukup. Pantas saja kalau kita merasa selalu kurang. Karena lupa yang kita ingat, yang luput, luput saja. Padahal detik ini juga, saat ini juga, oh sungguh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Allah. Karenanya tiada hari, jam, detik sekalipun harusnya senantiasa yang ada adalah dengan rahman rahim yang Allah berikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak usah kita bicara tiada syukur. Kalau saat ini, kalau detik ini, sekarang, senantiasa kita bersyukur, otomatis nikmatnya akan ditambah, dicukupkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, kalau yang pertama, kita harus gunakan akal dengan jernih, dengan sehat. Jangan ngelantur, fokus kita ciptaannya, berpikirlah selalu atas karunia-Nya. Yang kedua, sadar diri sekarang juga. Dengan penuh kesadaran kita akan banyak mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Yang ketiga, kita harus waskat. Pengawasan melekat, muraqabah. Bukan dari atasan kita, bukan dari siapa-siapa. Pengawasan yang melekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Pernahkah kita merasa selalu dimonitor oleh Allah? Kapanpun, dalam segala ruang dan waktu, kalau kita merasa selalu dalam monitoring Allah, oh, tidak usah kita bicara takwa. Otomatis orang bertakwa merasa dirinya dimonitor oleh Allah. Dikala sendiri, dikala ramai, takut dia melakukan sesuatu yang Allah murka. Takut dia melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho, karena selalu merasa diawasi oleh Allah yang mengawasi, yang memberikan hidup dan kehidupan. Ya Allah, niscaya dia cukup. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Cukup Allah sebagai pelindung dan penolongnya. Niscaya dalam keadaan apapun dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Asyik nikmat. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau sudah demikian, maka yang keempat, idealnya, rahasianya adalah agar Allah cukupkan nuansa batiniah kita, selalu merasa nyaman, bahagia. Maka yang keempat adalah tiada menyangkal. Jangan, kalau enak saja kita bersyukur. Dia tidak pernah menyangkal. Hujan rahmat, panas hakikatnya semua dari Allah. Lapang, sempit, sehat, sakit. Sedang jaya, sedang jatuh, failit. Dalam kondisi apapun, tidak pernah menyangkal. Karena sudah mantap tauhidnya. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat, Allah
La hayya illallah. Tiada yang menghidupkan Allah. La maujud illallah. Sehingga otomatis kalau hidupnya tidak menyangkal, karena hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, baru yang kelima dia akan bisa, rahasianya adalah ridho. Kenapa kita gelisah? Kenapa merasa tidak cukup? Kenapa pilu, duka, stres, depresi sering mewarnai diri kita? Karena tidak ridho. Karena sering menyangkal. Karena enggak merasa bersama Allah. Karena enggak sadar. Hilang jati dirinya karena pikirannya sudah tidak jernih lagi. Ridho artinya dengan senang hati dia menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa beda senang dengan bahagia? Orang yang senang, dia senangnya memberi dan menerima. Dan orang yang senang biasanya dia lebih fokus senang kalau diberi. Senang OPK-nya gol. Senang harapannya berhasil. Senang dikala sehatnya. Senang apa yang diinginkannya berhasil. Tapi dia akan duka, susah, resah ketika yang diingininya belum dicapai. Tidak demikian orang yang bahagia. Berhasil tidak berhasil sama saja. Dia ridho sikapi. Yang jadi masalah bukan hasil tidak hasilnya. Bagaimana dia sikapi? Dia ridho, dia lapang. Kenapa? Karena dia yakin di balik itu semua penuh dengan muatan hikmah. Sehingga lapang anugerah, sempit rahmat, sehat anugerah, sakit rahmat. Banyak uang, mudah berhasil rezeki, anugerah, sempit rahmat. Keduanya menjadikan dia semakin terus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, yang keenam adalah dia senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil syukur lisan bibir kita. Ya alhamdulillah. Di mana hatinya kalau dia ridho? Mustahil orang bicara syukur kalau selalu menyangkal terhadap sesuatu yang tidak nyaman di batinnya. Mustahil orang bersyukur kalau tidak selalu merasa bersama Allah, tidak sadar diri lagi banyak nikmat yang Allah beri, dan tidak lagi jernih dalam berpikirnya. Karenanya orang yang pandai bersyukur, dia sudah lalui tahapan-tahapan tadi itu. Pantas wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Bersyukur jangan dimaknai dikala menerima nikmat saja. Apapun, orang yang sudah merasa cukup dengan Allah, dia tetap mensyukuri dan dia pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah yang Maha Memberi sedang sayang dengannya saat diuji. Dia bukan mensyukuri ujiannya, akan tetapi dia bersyukur. Di balik ini semua, yudil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Dia syukuri ujian, dia syukuri karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kalau tepat menyikapinya. Yang ketujuh, otomatis maka dia akan mampu menahan amarahnya. Biasanya orang yang kurang syukur, enggak ridho, selalu menyangkal, enggak selama Allah, pikirannya udah enggak cerah lagi, kurang kesadarannya timbul. Kok gini-gini amat ya? Saya sudah berusaha, bahkan menggerutu. Saya sudah tahajud,
Saya sudah Senin Kemis, saya sudah zikir, saya sudah amalkan sekian kali, 1000 kali. Karena menyangkal gak ridho, kurang syukurnya, marah dia. Bergumam pada dirinya. Biasanya temperamental. Letak, jangan marah. Dan itu bisa dilalui dengan 6 tahap yang diatasnya tadi. Dan yang ke7, dia tidak mudah marah. Yang ke8, kuncinya, rahasianya adalah dia tidak akan pernah ragu. Mantap keimanannya pada Allah. Sebagai penutup khutbah ini, karena orang yang beriman pikirannya jernih, sadar dia siapa sebagai hamba Allah. Dia selalu merasa bersama Allah, tidak menyangkal apapun yang terjadi. Ridho atas takdirnya, dia syukuri apa yang ada, dia redam amarahnya. Kemudian dia tidak pernah ragu, innalladzina qalu rabbunallah summastaqom. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mantap rabbunallah, Allah Tuhan kami, Allah sebagai Rabbnya, pencipta, penata, penguasa, pengatur alam jagat raya, yang mengatur urusannya, kesehatannya, rezekinya, hidup dan kehidupannya. Kul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kalau sudah demikian, summa istaqamu, istiqomah, mantap, tidak ragu lagi, tidak berubah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat-malaikat. Malaikat dalam kalbunya, dia semakin tekadnya kuat. Kalau sudah demikian, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Niscaya dia hadapi semua hidup dengan lapang. Hilang rasa takut, hilang rasa duka, hilang rasa pilu. Wa abshiru bil jannah. Beri kabar berita gembira, surga untuknya. Ketahuilah, surga dunia, kelapangan di hati, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang telah dijanjikan kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه